hari ini di pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SMP wilayah 3 Sumedang tahun 2023 mengambil tema dengan O2SN wilayah 3 Sumedang, kita ciptakan suasana kebersamaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas bertempat di kampus SMP Negeri 1 Pase Sumedang. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala sekolah wilayah 3 Kabupaten Sumedang meliputi Cimalaka, Cisarua, Pase Conggeang, Buah Dua, Tanjung Kerta, Tanjung Medar, Surian, Ujung Jaya, Tomo, dan Jati Gede. Ketua Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah SMP Wilayah 3 Kabupaten Sumedang, Nung Titin Agustikawati mengatakan, pihaknya hari ini di wilayah 3 SMP Kabupaten Sumedang menyelenggarakan kegiatan O2SN tingkat wilayah. Diharapkan kegiatan ini akan terpilih atlet yang berbakat sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka akan menjadi wakil dari wilayah 3 ke tingkat kabupaten. Diharapkan juga hal ini bisa terus berlanjut menjadi juara di tingkat kabupaten, ke provinsi, dan nasional. Hari ini wilayah 3 SMP Kabupaten Sumedang menyelenggarakan kegiatan O2SN tingkat wilayah. Semoga dari kegiatan ini akan terpilih atlet-atlet yang berbakat sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka yang akan menjadi wakil dari wilayah 3 ke tingkat kabupaten. Mudah-mudahan akan terus berlanjut menjadi juara di tingkat kabupaten, ke provinsi, dan ke nasional. Amin ya robbal alamin. Harapan dari kegiatan ini akan terpilih para atlet dari 5 cabang yang lanjut ke tingkat nasional dan 2 cabang yang hanya sampai kabupaten, yaitu bola voli dan bola basket. Saya berharap wilayah 3 dapat menjadi wakil Kabupaten Sumedang untuk ke tingkat provinsi dan menjadi wakil juga ke tingkat nasional. Itu harapan tertinggi kami.